Sebuah mobil SUV ludes terbakar di Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Diduga mobil terbakar karena korsleting listrik di bagian mesin. Mobil SUV jenis Honda CR-V ini terbakar saat melintas di Jalan Balikpapan, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan seluruh badan mobil. Warga maupun pengendara yang melintas khawatir kobaran api sempat mengeluarkan suara ledakan. Diduga kebakaran akibat mobil mengalami masalah kelistrikan di bagian mesin. Pengemudi mobil berhasil selamat.